Halo sobat semua dimanapun kalian berada. Saya mau memberitahukan kuliner yang enak dimakan di malam hari, yaitu seblak. Ribuan semua. Tambahin topping aja udah biar nggak balik. Terserah apa nih. Boleh. Telur. Iya biar nggak kembali. Repot juga. Sedangnya juga berasa pedes juga ya, Mbak? Oh, gitu. Kemarin istri saya sampai wah-wah-wahan, tapi dia dimakan juga. Kayak pedes apa ya? Pedes nagih. Ya, gitu. Kenapa ya? Oi. Apa mana? Gimana? Oh, Dian. Oh, iya. Iya. Lagi libur bang, nge-grabnya. Ya. Biasa nih saya udah kesini mulu. Nongkrong di Amat. Sekarang grabnya parah. Kenapa? Grabnya parah. Oh gitu, iya bang. Iya. Kenapa? Nggak driver resto bang, bener? Semua. Semua. Yang naik itu sekarang sampai waktunya. Iya. Makanya saya nyalain itu walaupun udah keluar malam ya. Tetap dapat. Emang kalau grab parah bang, semua teman-teman saya juga ngomong kayak gitu. Nggak, ini biasanya ramai habis maghrib ya. Iya. Tahu itu dia. Gede. Iya. Buat drivernya cuma sedikit, buat restonya juga sedikit. Ya nggak ada yang beli lah. Lagian dulu bukannya harga normal aja maksudnya gitu dan ngambil untung buat grup kan udah kali sih berapa gitu. Tiga dia datang dari sini 20%, kan 60% nya sendiri gak ngapa-ngapain dari 30. Makanya kita bahas yang ono
bilang ke saya bakso yang ngono, bakso apa namanya, dia ngomong rugi saya masih minus 10 ribu, tapi di Grab itu harganya 16 ribu, 20 ribu, cuma dapat 10 ribu doang modal doang. Saya makan dulu ya guys ya. Bye bye.